Hasil perempat final, Japan Open 2024, hari Jumat, 23 Agustus. Di perempat final tunggal putra, Shi Yuki berhasil mengalahkan pemain Jepang, Yushi Tanaka, dengan skor 10-21, 21-9, dan 21-11 dalam durasi 57 menit. Di perempat final tunggal putra lainnya, Kodai Naraoka berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Zuwei, dengan skor 21-13, 19-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 16 menit. Selanjutnya, di babak semifinal tunggal putra, Shi Yuki akan melawan pemenang antara Alex Lanier atau Kenta Nishimoto, dan Kodai Naraoka akan melawan pemenang antara Chou Tin Chen atau Kantapon Wang Charun. Di perempat final tunggal putri, Tai Zhu Ying berhasil mengalahkan pemain Jepang, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam durasi 43 menit. Di perempat final tunggal putri lainnya, Supanida Katethong berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-16 dalam durasi 59 menit. Selanjutnya, di babak semifinal tunggal putri, Tai Zhu Ying akan melawan pemenang antara Busanan Ongbamrungphan atau Aya Ohori, dan Supanida Katethong akan melawan pemenang antara Han Yu atau Akane Yamaguchi. Di perempat final ganda campuran, Cheng Xing, Zhang Qi, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Pai Wampran, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 39 menit. Berikut adalah hasil perempat final Japan Open 2024 selengkapnya. Di partai ke-8 lapangan 1, ganda putra Indonesia, Fajar Rian, akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Rekor pertemuan, 8-1, untuk keunggulan Fajar Rian. Dan di partai ke-10 lapangan 1, ganda putra Indonesia, Leo Bagas, akan melawan ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Rekor pertemuan, 0-0. Selanjutnya, di partai ke-6 lapangan 2, ganda putra Indonesia, Fikri Daniel, akan melawan ganda putra Cina, Chen Boyang, Liu Yi. Rekor pertemuan, 0-0.